apa yang tidak boleh dilakukan ]什么不可以做的? Standar norma Kristen adalah patokan bagi umat Kristen uh uh Di dalam dia berbuat ]他的所做所为. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Standar norma Kristen bersumber dari Alkitab 那么基督徒的标准它来源于这个圣经那么啊圣经是一个啊就是属灵的标准对每一个基督徒来讲我们看提摩太后书三章三章是六节提摩太后书 2 Timotius ini, 3 enam 16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nas ini mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah

Alkitab akan mengajar kepada kita yaitu mengajarkan kebenaran firman Tuhan dikatakan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan benar salahnya satu perbuatan dinilai berdasarkan Alkitab karena itu bagi umat Tuhan. perbuatan benar atau salah itu dinilai dengan patokan Alkitab. Dikatakan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan Namun

Kalau kita melakukan Firman Tuhan maka rohani kita menjadi bersih. Jika kita mengikuti ajaran Tuhan, maka kita menjadi bersih. Jika kita menjadi bersih. Jika Dikatakan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. bersih. Jika kita mengikuti ajaran Tuhan, maka kita Alkitab akan mendidik kita agar kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Agar kita bertindak berbuat sesuai kebenaran firman Tuhan. Dari nas ini kita ketahui bahwa Alkitab adalah patokan atau standar bagi kehidupan rohani umat Kristen. 从这里我们看到，圣经就是能够作为我们基督的行为的标准 ben ar, Al。Benar s a l a n y a perbuatan kita d i n i l e b e r d a s a r c a n a l k i t a 对的或者错的，我们都是根据圣经的标准来衡量。Saudara, Alkitab berisi Firman Tuhan. 所以弟兄姐妹啊，圣经里面记载的圣经真 Banyak <道> perintah Tuhan yang jelas tersurat.

Maka kita harus selalu mengingat dan juga menguduskan hari Sabat. Ini jelas tersurat ada di dalam Alkitab hari kehidupan sehari hari ada banyak hal yang membuat jemaat 在我们的生活当中，有很多的问题，使那个信徒能够有很多的 <如果 S 1> 问题 <saya S 1> <外>。Ini, boleh, 比如果我做某一件事情，<如果 S 1> 可以我 <saya S 1> 或者我们做这件事情有没有违背这个圣经的旨意？因为圣经里面没有每一条每一条都记载的清清楚楚。的问 So Perdita, kalau saya berbuat bini, boleh tidak? Nah kalau seperti ini boleh tidak? Di Alkitab tidak ma? ada ayat yang demikian. Untuk menjawab, menjawab memutuskan hal ini tetap mengacu kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah patokan atau norma bagi umat Kristen.

sebenarnya berguna atau tidak kita lihat 1 Korintus 10 ayat 23a eh 1 Korintus 10 ayat 23 bagian a segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nas ini mengingatkan kepada kita. Jadi, dari itu, satu tindakan atau per, atau perbuatan. apakah bermanfaat berguna bagi diri sendiri, Atau juga bagi orang lain. Memang diperbolehkan, benar berguna atau tidak. Jangan mengatakan oh, Alkitab tidak melarang. tidak Ini bukan dosa, Ini bukan kejahatan, saya melakukan apapun boleh. Tidak demikian, Sebelum kita bertindak berbuat harus dipikirkan harus dipertimbangkan apakah ini berguna atau tidak berguna ma? bagi saya juga bagi orang lain ha, berguna di sini meliputi kebenaran kepatutan moral Kesehatan, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. ]对自己或者对别人. Filipi 2 ayat 4, Filipi, ah, uh, su, Filipi 2 ayat 4, ]二张世界. dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini memberitahukan kepada kita, jangan kita mementingkan diri sendiri. Ini. Cian, harus perhatikan kan ya orang lain karena itu berguna buat diri sendiri juga pertimbangkan berguna bagi orang lain tidak jadi yang pertama berguna atau tidak ada orang bertanya ada orang.

Uh Dan juga orang lain. ]对别人的健康也不好. Bahkan di bungkus rokok itu ada peringatan. Peringatan merokok merugikan kesehatan. Yen, Bisa menimbulkan sakit ini itu. Sudah jelas tidak berguna.

医生告诉他，这个是抽烟造成的危害。啊，kemudian s、nah, ke a membesuknya。然后呢，这个传道就去探访他。membesuk bapa ini a n sakit paru-paru。Par 然后呢，啊，传道去探访他这个生病的这个啊信徒。waktu s a y besuk dalam kondisi sakit，那么这个传道啊探访他刚刚好 <itu S 2> <病>。suruhko masih dipegang。但是他还是在抽烟。jadi saya beritahu pada bapa itu stop。

tidak lama setelah saya besuk akhirnya dipanggil Tuhan akibat merokok paru-parunya rusak maka itu harus diperhatikan berguna atau tidak Ada yang tanya kalau minum anggur, wine, arak boleh atau tidak kalau itu untuk kesehatan, berguna tentu boleh. Paulus pernah nasihat, menasihati Timotius sebagai pemberita Injil muda. Nama uh, uh Rasul Paulus tahu bahwa Timotius itu badannya lemah. Uh, dan ada masalah di pencerdaannya. Paulus di, memberi nasihat ya, kepada itu问题. Timotius nah Timotain, Jangan minum air putih saja ah, ah, nah air. Tapi tambahkan sedikit anggur Bukan banyak, sedikit Satu nah ah Timotius 5 ayat 23 Satu Timotius 5 ayat 23 Timotius 5 ayat 23 Janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Uh, Jangan hanya minum air, tapi tambahkan sedikit anggur. Uh

tidak masalah, boleh saja. Ada ibu-ibu yang sudah melahirkan, selain diberi asupan makanan penambah gizi, juga ditambahkan arak untuk kesehatan. Yang dilarang itu kalau minum anggur jadi mabuk.

Di sini dinasihati jangan mabuk anggur. Ini Maka kalau minum anggur itu bertujuan untuk mabuk atau, mabuk. atau sampai mabuk. Tentu itu tidak berguna, merusak kesehatan. Ayah saya almarhum dulunya peminum arak. Sudah kelas berat. Uh, 他是一个很喜欢喝酒的 orang minum satu sloki s u d a mabuk. ayah saya satu gelas. ah,、uh, 起床了，父亲他，人家吃一点，喝一点点醉。saya <他 S 2> minum kokakola, <能够 S 2> 然后呢再加上可乐。哇，puji t u a n s a t i d a i k u t a minum. ah, 感谢神，我没有跟着一起喝。saya mengerti firman. Akhirnya ayah saya kena sakit ginjal dan gan, jantung. Nah, uh uh itu ada kaitan dengan, dengan minum bing. anggur itu arak. Ini rusak. masalah dan, dan, dipanggil Tuhan dipanggil nah Tuhan Ini penggunaan masker Diinstruksikan khusus. oleh pemerintah ]政府叫我们戴口罩. menggunakan masker itu berguna untuk diri sendiri. berguna bagi orang lain. Dan berguna bagi orang lain. Melindungi diri, ]人. melindungi orang lain. 保护自己也保护别人. Karena itu bagi pakai masker Saudara tidak pakai masker Ada resiko terpapar covid

Tapi kalau dia menyetanya malam hari, volumenya keras, mengganggu tetangga sebelah, ini ini tidak boleh dilakukan. Nah Jangan mengatakan, oh, kan ini 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 saya, ini 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 saya ini uh Merugikan orang lain, orang lain bisa terganggu. seni mm. kita ]睡觉. hidup ada tetangga di sebelah. So, nah uh jangan sampai perbuatan kita mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Mm. Ninjir, uh Maka kita mengganggu orang Ya, Meliputi kebenaran ah Kepatutan Secara moral Dengan kesehatan Yang kedua Membangun atau tidak 1 Korintus 10 ayat 23b

Segala sesuatu dilakukan dengan prinsip membangun rohani atau tidak. Membangun di sini memiliki makna menguatkan. nama memperbaiki. memperbaiki memberi pertumbuhan, ]要成长. Apakah yang saya lakukan dengan perkataan atau perbuatan itu membangun orang lain atau tidak? Jadi bukan hanya diri sendiri terbangun, orang lain juga demikian tidak? kita lihat Roma 15, Roma ayat 2. Roma 15 ayat 2. Roma 15 ayat setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Di sini Rasul Paulus menasihati kita. Jadi Paulus uh, si, udho, mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Si Karena itu membangun ini buat diri sendiri dan juga orang lain. 所以这个益处对我们自己也对别人。saudara berkotbah itu membangun orang lain。我们这个传福音用来造就别人。mengajar firman juga membangun orang lain。我们呢传授神的道理也是造就别人。1, 1 Korintus 14 ayat 3。哥林多前书一章。1 Korintus 14 ayat 3。十四章一三节。 Siap, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Di sini dikatakan siapa yang bernubuat. Bernubuat adalah berkotbah. Karena itu berkhotbah atau mengajar firman itu membangun orang. 那么我们传授神的道理就是造就别人。 Jangan mengeluarkan perkataan kotor Perkataan kotor itu tidak membangun orang lain Efesus 4 ayat 29 Efesus 4, 4 ayat 29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Ini ada orang perkataannya kotor. Binatang perkataan-perkataan jahat ya keluar dari mulut.

可能呢，他做错了错了事情。妈妈也骂。那么他的妈妈很生气。他说：“你猪。”就骂他是猪。Gar, h, 我听了，然后很。被被叫猪。为什么骂孩子说是猪呢？Nah, ini, ini Uh Jadi perkataan ]的话. kita harus perkataan yang baik untuk oh, membangun jemaat. Uh perkataan kotor melemahkan ]的话. orang lain. Uh Jadi perkataan kita harus bisa membangun orang lain yang mendengar. Ada jemaat kita dulu seorang sopir taksi Kenapa dia sopir taksi bisa percaya Yesus jadi jemaat gereja Yesus sejati Kenapa jadi jemaat kita Yesus jadi jemaat Yesus jadi jadi, usai hari sabat Ada dua orang jemaat kita pulang ada kebaktian.

Dan jemaat, ini dan nah, jemaat ini turun dari taksi dan satu lagi masih di mobil. dan mereka mengucapkan salam perpisahan Katanya damai sejahtera Perkataan ini didengar oleh Sopir taksi. ini damai sejahtera? Nah Apa itu damai sejahtera? Itu perasaan tenang Tentram sentosa Itu Damai sejahtera. Nah uh Perkataan ini menyejukkan Bagi Damai sejahtera. Lalu sopir taksi itu bertanya kepada jemaat kita yang masih di dalam taksi. Nah, Mengapa tadi kamu mengucapkan kata damai sejahtera? jemaat Biasanya kalau orang orang berpisah itu selamat tinggal sudah selesai

Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. perkataan kotor yang jahat yang najis itu tidak akan membangun orang. Kita mendoakan orang sakit. ]我们为病人祷告. yang berbeban berat. yang ]能祷告. kena musibah. Yang yang sedang kedukaan, kita berdoa, mengucapkan bahasa akal, uh Dengar bisa terbangun Maka itu perbuatan kita dipertimbangkan Membangun diri sendiri sama orang lain atau tidak Saya pribadi sampai hari ini bertekad tidak nonton bioskop. Kecuali di tempat wisata. Di tempat wisata kadang ada yang bersifat pendidikan. Misalnya tontonan tiga dimensi, planetarium, tapi kalau dengue. ke bioskop saya bertekad tidak akan masuk. Kenapa saya masuk? berpikir begitu? Saya berpikir kalau saya sebagai pendeta, saya nonton bioskop. Tidak akan membangun orang lain. Tidak akan membangun jemaat atau juga simpatisan. Maka saya tidak masuk ke bioskop, Satu kali saya jalan di mall. Ketemu jemaat saya jemaat di nonton Suatu pendeta saya ikut saya bilang mohon maaf ]去. saya tidak bisa ikut. 我就说, saya tidak ]这里. nonton. Silahkan oh. kamu nonton. 我不想, uh ni, saya ni berpikir ]去看. kalau saya berbuat ini uh, tidak akan membangun orang. Saya berpikir kalau saya berbuat ini tidak akan membangun tidak baik Buhal. Yang ketiga di atau tidak uh kita lihat 1 Korintus 6 ayat 12 bagian B. 1 Korintus 6 ayat 12 B. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 这里讲到凡事我都可行，但都不有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的限制。这里讲到瑕疵，halal，artinya hal diperbolehkan，我们说可行，意思是可以做的。haram，artinya tidak diperbolehkan atau terlarang。那么啊，不可行就是不可以做的，或者禁止做的。Plato mengatakan segala sesuatu halal. Ah, uh, Tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Rasul Paulus telah menjadi hamba Kristus. Ah, uh, Tetapi dia katakan, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Di perhamba artinya di bawah kuasa yang menjadi tuannya. Kenapa maka ini ini sama ini dimaksudkan untuk membantah pikiran perbuatan yang di luar batas. ini

Orang-orang dunia mengartikan kebebasan itu boleh berbuat apa saja. Nama sejarahan Kebebasan seperti ini sesungguhnya menuruti hawa nafsu daging. Nama Berbeda dengan kita. Kebebasan atau kemerdekaan kita itu adalah lepas dari ikatan iblis dan juga dosa. Kita lihat Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini peringatan Paulus terhadap jemaat di Galatia. Nah, Paulus kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, mana izin uh Tapi jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Jadi kebebasan kita itu bukan kebebasan tanpa kendali. Tidak boleh berbuat sesukanya. Harus dipertimbangkan ]做什么. apakah merugikan orang lain. apakah membuat diri diperhamba, ]对自己有没有有害的? Jadi terikat olehnya Alkitab memberi contoh uh Manusia membutuhkan uang 比如说，人是需要钱的。hanya orang gila yang tidak butuh uang. ah, 只有那些分子不需要钱。tapi uang itu bukan segala-galanya. 但是钱绝对不是万能的。jangan sampai diperhamba oleh uang. 我们做人不要作为钱的奴仆。uang menguasai kita. 使钱能够完全的控制。itulah diperhamba uang. 那么这就是作为钱的奴仆。ibrani tiga belas ayat lima. 那个希伯来书 Ibrani 13 ayat 5 Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau Di sini diingatkan Jangan menjadi hamba uang kalau uang jadi nomor satu di dalam hidup kita, Jadi, yang paling utama dalam hidup kita. kita. mengejarnya. Sehingga melupakan Tuhan, melupakan ibadah,

有一个很有钱的呢, Dia diperhamba uang, ]但是他被钱控制了. uang. telah menguasai dirinya Se, uh di dalam hatinya nomor satu itu uang. Dia sangat pelit Tidak berbuat baik dengan kekayaannya Tidak suka nolong orang ketemu orang curiga. Nah, line, Kenapa kamu datang kepada saya? Nah, kamu datang ke saya. datang ke saya. Nah, ke pasar si Belanja nawar sayur Nama chai de shou, ta ju, ta Nawarnya mati-matian jadi tukang sayur, sayur ini marah. Lengho, udah jangan beli tempat saya cait tanam cait sendiri aja sana sana. Kekayaannya banyak miliaran. Tadi, cain, 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 cain. Sayur tidak seberapa tapi nawar mati matian. Ini Tadi tidak wajar. Cait, cain, 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 cain. Ini berbeda dengan orang yang kurang mampu. Nah Kalau ]不 orang kurang mampu dia belanja dia nawar nawar nawar. Ini sayur itu harga wajar murah wajar. dia tawar semikian orang kaya. Sampai sedemikian Banyak juga ada orang kaya Yang akhirnya menjadi bodoh Ketika BBM naik Bahan bakar

yang bikin ketergantungan yang bikin ketagihan yang bikin kecanduan itu harus dilepas tidak boleh ada ikatan maka itu dipertimbangkan saya berbuat ini saya terikat tidak di Makassar ada seorang saudara Makassar juga di ketika itu dia kerja di sebuah toko. 他在一个店里面工作. Toko itu milik jemaat Makassar. Nama uh, uh, Jadi tiap hari dia kerja kecuali uh, hari Sabat. dia setiap hari kerja kecuali

Kalau tidak dia ada rasa ada yang lain di tubuhnya. Jadi saudara ini ketemu saya. Dia bilang pendeta saya ini kok setiap hari harus minum bodrek dua. Dia bilang, uh

setelah percaya kepada Tuhan Yesus kita juga tidak boleh terikat oleh kepercayaan turun-temurun yang bertentangan dengan firman Tuhan men Uh lah, Kepercayaan turun temurun Adat istiadat yang bertentangan Dengan firman Tuhan Tidak boleh dilakukan Memang uh saya dulu uh, Sering sembahyang leluhur uh Jadi kalau sembahyang itu

Dia, ikatan seperti ini sudah dilepaskan. Sekarang tidak lagi sembahyang leluhur saya bersyukur kepada Tuhan dulu mama saya itu ketakutan Uh Kalau gak sembayang nanti takut gini takut gitu. Sekarang sudah percaya Tuhan Yesus dibebaskan dari ikatan ini. Ada di dalam ]自由了. damai sejahtera Tuhan. Yang keempat, ]第四点. menjadi batu sandungan atau tidak kalau lapa. menjadi batu sandungan jangan dilakukan. Kita lihat 1 Korintus 8 ayat 9. 1 Korintus 8 ayat 9. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Paulus mengingatkan bahwa jemaat telah dibebaskan. Berkata, Tapi kebebasan ini bukan ini bukan berarti berbuat semaunya. Dikatakan semaunya menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 那这就是说，恐怕你们自在自由境成为软弱人的绊脚石。Apa kah yang dimaksud batu sandungan？这里讲到什么叫绊脚石呢？Yaitu perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain jatuh。那这个就是说，你的行为、你的所作所为使别人跌倒。Jadi membuat rohani orang lain itu jatuh，使别人的灵性跌倒，atau menjatuhkan orang lain ke dalam dosa，或者使别人犯罪。 Saudara, nas ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya. Nah, itu, tentang daging persembahan kepada berhala. Kita lihat 1 Korintus 8 ayat 1. 1 Korintus 8 ayat 1. tentang daging persembahan berhala. kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Di sini tentang daging persembahan kepada berhala. Paulus mengatakan kita semua mempunyai pengetahuan. Mungkin yang dimaksud Paulus, jemaat memiliki pengetahuan tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Namun karena itu dia katakan kita semua mempunyai pengetahuan dari mana pengetahuan hal makanan dipersembahkan kepada berhala ini nah sebab para rasul telah uh, bersidang di Yerusalem uh dan memutuskan Agar jemaat mentaatinya, maka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi darah, misalnya darah 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 So yeah Namun pada waktu itu di dunia ada beberapa jemaat Mereka ke信徒. ini, sombong secara rohani linsin上说, Mereka ini, memiliki satu paham Bila menyempurnakan rohani Sampai ]得到更高. tingkat tertentu maka tidak akan tercemar oleh hal-hal yang najis Hal-hal yang najis ini contohnya seperti makanan najis Jadi katanya kalau kita menyempurnakan rohani Tidak akan tercemar oleh hal-hal uh, yang najis seperti makanan dipersembahkan kepada berhala, katanya kesucian rohani itu lebih penting daripada kesucian tubuh jasmani. Karena itu makan barang persembahan berhala tidak akan merusak rohani. 不可以使这个灵性上受到损失。Saja, uh, ah、当然，这种理解是不正确的。保罗、nah, ah、说：“，他们有这样的想法，他们变成了很高傲。”，但是保罗说：“他们有这样的想法，他们变成了很高傲。”，其实呢，他就是啊，uh, 跟随着自己的私私欲罢了。 Padahal jemaat tidak boleh makan makanan dipersembahkan kepada berhala. Kalau jemaat makan makanan dipersembahkan kepada berhala, berarti dirinya menjadi cemar. Dan burang了. bersekutu dengan roh-roh jahat. Paulus ]一体了. di dalam kitab Korintus mengatakan kita sudah makan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Maka tidak boleh makan perjamuan yang najis, yaitu persembahan kepada berhala. makanan nanti kepada berhala. kita yang sudah makan perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Tuhan,

kita tidak boleh satu pihak menerima perjamuan kudus Dia makan shenchan, makanan persembahan kepada berhala Jadi makan makanan uh, yang dipersembahkan kepada berhala Itu Lu, berarti bersekutu dengan roh-roh jahat Selanjutnya itu. Paulus katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 7 dan 8 Jadi Paulus uh, kita lihat 1 Korintus 8 ayat 7 dan 8. 8 ayat 7 tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala berhala makan daging itu sebagai daging persembahan berhala dan oleh karena hati nurani mereka lemah hati nurani mereka itu dinodai olehnya 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah Kita tidak rugi apa-apa Kalau kita makan dan kita tidak untung apa-apa Kalau kita makan Paulus mengatakan ketika itu di antara jemaat ada orang yang sudah mengetahui mengenai berhala ini. Nama Paulus tetap makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Harusnya menolaknya. Kenapa mereka ini sampai makan makanan dipersembahkan kepada berhala? Dikatakan hati nurani mereka lemah. Tidak mempunyai kemampuan membedakan benar dan salah. Maka hari ini kita kalau tahu itu makanan dipersembahkan kepada berhala. Kita menolaknya. Kecuali kita tidak tahu sudah. sehubungan hari ini Paulus mengingatkan Supaya jangan menimbulkan batu sandungan bagi mereka yang lemah kita lihat ayat 10 12 1 Korintus 8 Ayat 10 12 Ayat 10 Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Sebelas, dengan Seji. jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Dua belas, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudaramu, dan melukai hati nurani mereka lemah, Engkau, pada hakikatnya, berdosa terhadap Kristus. Disinilah Paulus menyampaikan kepada jemaat: Paulo告诉, sindur, "Jangan sampai membuat uh, batu sandungan bagi mereka yang lemah, hmm. Kemudian di ayat 13 kita lihat 1 Korintus Dan 8 sianjit, ayat 13 Di ayat 13 kita lihat karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Di sini prinsip Paulus. Di sini Paulus ia tidak akan berbuat yang menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Paulus katakan, Paulus, kalau daging saja menimbulkan batu sandungan, dia selama lamanya sampai kapamu tidak akan makan daging. Dia tidak daging. itu tidak akan makan daging. Dia tidak akan makan daging. Maka itu selama lamanya sampai kapamu tidak akan Dia tidak di India ada seorang pemimpin spiritual dan politikus. Uh Indi, Indu有一个, uh yang bernama Mahatma ada seorang uh uh, ada seorang misionaris bertemu dengan Mahatma Gandhi. nama jadi misionaris ini bertanya kepada Mahatma Gandhi. Nah, Gandhi. Katanya Anda sering mengutip kata-kata Kristus. Jadi maksudnya Mahatma Gandhi ini sering mengutip perkataan Kristus. Lalu misionaris ini tanya, mengapa Anda menolak keras menjadi pengikut Kristus. Bagaimana jawaban Mahatma Gandhi ini? nama Gandhi Katanya saya tidak menolak Kristus. Saya suka Kristus. Wo Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Wo kata-kata nah, ini satu teguran bagi orang Kristen. Jadi Mahatma Gandhi ini a... dia katakan saya tidak menolak Kristus. Saya tapi saya tidak suka dengan kelakuan orang Kristen. Like, like you, like you. Maka orang Kristen perkataan tingkah lakunya itu bisa membuat orang lain tersandung sehingga menolak Kristus.

Uh, memang dia bukan menyebab berhala, Dia不是这个, Tapi dia sian. ada di dalam, ada jemaat yang lain melihat nah, sindu, sindu Ini menimbulkan batu sandungan nah, be, uh, paham. Kenapa kok dia ada di Kenapa dia ada di berhala Bukan di situ

Jadi harus dipertimbangkan saya berbuat ini. Kalau menimbulkan e batu rindu. sandungan saya tidak lakukan. Yang terakhir yang Kalau saya tidak Kalau menjadi Tuhan saya lakukan tidak memuliakan Tuhan tidak saya lakukan. Satu Korintus 10 ayat 31. Ah, Satu Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Paulus mengatakan, jika kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, apapun itu tujuannya harus untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan sendiri, ]不是为了農药自己. memuliakan artinya menghormati atau menjunjung tinggi memuliakan Allah artinya menghormati Allah atau menjunjung tinggi Allah maka yang kita perbuat dipikir dipertimbangkan saya berbuat ini nama Tuhan dimuliakan atau tidak kalau nama Tuhan tidak dimuliakan saya tidak lakukan

Uh Berarti memuliakan Tuhan. Saudara menyanyikan pujian kepada Tuhan Berarti Zan memuliakan s. Tuhan Saudara memberi persembahan kepada Tuhan Berarti uh, memuliakan Tuhan ]这也是荣耀神的名. Dipertimbangkan Ada jemaat kita dia kerja di satu majikan. Awalnya majikan lihat oh ini bisa dipercaya. Lalu dipercayakan keuangan. Sangat disayangkan jemaat kita ini Terpaut uang Tergoda uang 受到钱的引诱，akhirnya dia menggelapkan uang，然后呢，他这个贪污了。mungkin awalnya tidak banyak，可能开始的时候没有多少钱。pelama-lama terus，久而久之呢，jadi banyak，然后贪污了很多钱。majikannya tidak tahu，但是他的老板不知道。setuju hari majikannya periksa，有一天呢，他老板呢检查这个财务。majikannya terkejut。

Jemaat Yesus sejati menggelapkan uang Ini tidak memuliakan Tuhan Tuhan Yesus katakan Matius 5 ayat 16 Matius 5 ayat 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Adakah perbuatan baik kita itu dirasakan orang lain? Orang lain itu bisa merasakan. Kamu baik penuh kasih.

Bagi umat Kristen, kehidupan artis itu sudah jelas penuh keduniawian. dia ingin jadi, dia ingin jadi ternama. hasilnya orang. orang menang, menampilkan dirinya. orang jemaat jangan menjadi artis. So, hope, uh, Ada jemaat menggambari tubuhnya? Tato. kan ini tidak permanen, bisa dihapus, jadi digambar-gambar. Ini tidak memuliakan Tuhan. Nah, ini melihat tidak memuliakan Tuhan. Nah, itu negatif. ]人家的印象是很不好的. Melihat orang badannya Nah, gambar juga tidak ini ]各样 orang ]各样 jahat. Mungkin baru ini maka itu jangan hidup. menggambari tubuh. So Walaupun ]化下. itu tidak permanen. Nah Apalagi yang ]没有. permanen. Inilah standar norma Kristen. Yang pertama berguna atau tidak. Bila berguna lakukan. Membangun atau tidak. 有没有造就? Bila membangun lakukan. Diperhamba atau tidak. Bila tidak diperhamba silakan lakukan. Menjadi batu sandungan atau tidak. Kalau tidak menjadi batu sandungan lakukan. Memuliakan Tuhan atau tidak. Bila memuliakan Tuhan lakukan. Firman Tuhan sampai sini. 省得到，今天到此为止。